We make the streams louder. Assalamualaikum, sekarang kita berada dekat pusat nak sebut tempat ni, tapi dalam bahasa Melayu je, Pesta Bunga. Satu tiket berharga 18.50 euro untuk masuk ke dalam. Katanya Taman Bunga ni sebesar-besar 5 padang bola sepak stadium, itulah bunga. So kita tengok Mat Bunga sendiri turun, kita tengok mana lagi padu, bunga ke aku. Okay, nah. Lalu dia. Aku dah cakap ambil, jangan ambil aku punya. Kan dah safe, dah safe. I do am I. Ah, try ya, lah. Kau tekan sumuk, kau save dua-dua. Dah mula-mula dah cakap buat boleh cakap. Ayah lah, sial lah. Nak buang je. Ambil itu pun pergi stadium macam tu kat. Kau pakai aku Aku pakai aku punya. Aku dah cakap, weh jangan macam ni tu. Alah, kau tak alik pakai sebelah. Boleh. So guys, dekat sini pun dah ada bunga nampak. Belum masuk bunga pun dah ada. Kau nak beli bunga ke tak? Haa, ni. Ni. Bunga ni sedikit macam aku. Sebab nama dia based on diri aku. Lidah buaya. Pak ni, sini. Telinga buaya. Okay. Ini malam kita berdua tu. Aku dah mula jalan tak betul lagi. Tapi dia tak rasa ni. Dia tak rasa yang macam high kepala tu. Yang brownies ni. Dia rasa macam ni. Dia rasa macam tiba-tiba kau jalan melewe ke tu. Lelong lah. Lelong. Tiba-tiba kau tak sedar apa kau buat ke tu. Tapi macam kau tengah bercakap ke tak? Asal apa tu? Sebab dia strawberry whipped cream. Nanti try. Try dia. Jadi kalau aku bawa balik ni, mak aku buat kenduri sebulan. No comment. Kalau aku yang bawa balik ni, kenduri juga. Tapi kenduri arwah. Makan labu. Makan ikan masin. Ikan masin. Ini namanya kan, macam mana mau makan tak tahu. Okay, cocok. Kalau jadi viral kita boleh try jual tak tapi. Kita nak cek business idea. Tak ada tadi. €11 Mana nak makan dia? Okey, kita ambil whipped cream sikit. Review. Lain apa lain? Malaysia tak pernah ada lah benda ni. Boleh explain tak kekurangan dia? Macam mana nak makan tu? Macam tadi kau nampak dah jatuh atas baju aku tu. So kalau ikutkan logik dia, ikut sedap okey, ikut kepayahan nak makan kau, nak menikmati kau, susah. So 4 bintang. Daripada? Daripada 10, 4. Sebab dia jatuh tumpah kat baju aku lah. Nasib baik kita profesional. Ini kau punya bahan. Kena baju kau pula. Kau kena test lah, kau kena tahu. What's that? Sedap aku kata. Kenapa sedap? Sebab awet yang lawa tu. Oh, is this halal? This halal. Thank you, sir. Kau Alik, kau ni gemuk aku. Mereka tadi makan. Hey, ini cara travel. Makan, bos. Halal. Kata halal. Oh. Wow. Bawa ni dia. Beer kot. Beer lah. Okay, so bunga macam tak tengok sangat pun. Faham tak? Yang banyak tengok, yang kita banyak buat apa, Fi? Banyak makan. Pelik satu Amsterdam kan. Dia mengutamakan orang Islam lah. Dia almost everywhere semua halal. Even though kat tempat yang macam tourist attraction mesti kena makanan dia, semua kena halal. Dia tak bergaduh antara orang-orang agama. Semua hidup aman sentosa. Tapi kalau kat Malaysia, bergaduh sama sendiri. Cina gaduh Melayu, Melayu gaduh je. Orang politik gaduh-gaduh kan. Sini dia macam relax kan, Fian. Kecil lah, faham tak? Tak payah nak beritahu ni. Ini memang halal bro. You just eat it. Sini macam, oh ini halal ke tak? Okay, Melayu tanya kedai Cina, halal tak?
Bila Cina macam malah nak jawab kadang-kadang, halal lah bawah, cik rice sum lah. Ini tak ada hal ni. All halal. Tengok, wangi bos. Halal. Ini tak ada sos cili. Ada sos cili. Sambal, sambal. Sambal eh. Padai, dia... Pimen. Okay, maksudnya? Sambal petai. Pedas-pedas. Fry diorang memang original lah. Diorang buat depan mata. Diorang potong depan mata, goreng depan mata. So masalahnya sekarang kau jalan seorang lah? Seorang. Kau kesian lah. Jadi aku dengar ada sebut nama aku dan balik. Aku ingat aku stun kau tu. Dah lah kita bawa makan brownie. Sebab tu tiba-tiba Afi kata ada panggil nama kita. Kata kau kena gila ke apa? Aku dengar nama aku Alif, Afi. Pada tepi dia lah punya. Misi mencari arah. Haa, baru cakap tadi tu. Okay, kita masuk maze. Nah, maze tu maksudnya apa? Eh, maze dalam bahasa Inggeris apa? Haa, maze ni macam ah, macam kita tengok maze runner tu. Brownies, brownies. Cari jalan keluar. Ha, cari jalan keluar. Masuk, keluar. Tapi dia jalannya liku-liku. Macam kehidupan kita. Mampulah kau nak WhatsApp letter ni. Ha, maze ni maksudnya, apa tadi guys? Cari jalan keluar. Masuk, tak tahu kena keluar. Kanan kiri? Nah. Ikut dia. Kanan kiri ni. Kanan lagi. Oh, lagi rapat kena tengah. Okey. Oh! Damn. That's the way. Tong leh. Cak. No, tak boleh. Go there. Eh, ni. Dah boleh. Right here. Okay. Syarohan. Apa dia tu? India bila masuk sini. Mana-mana India sama je. Eh, bukan nak condemn tapi India memang kelakar. To all my Indian friends. Play. Oh, ini betrap. Kita tadi berhulu. Eh, Fi, asyik kanan ni kau tak ambil pernah ambil kiri, Fi. Eh, kau tak pernah ambil kiri, ya? I won't be going that way. Dia bagi jalan tipu ke orang. Adok kanan habis, Fi. Main kanan ni. Oh, dia. Dah tengah stun tu. Lampak tua tu. Ya. Muchacho. Yeah, muchacho. Yeah. Salsa. Tenang je. Eh, aku ni power lah. Afi ada GPS, tapi dia JBM. Baby, boleh sampai finish line ni. Menang. Oh, 2 minit je. 2 minit lah kita settle. Hey. Okay, interview. Macam mana Afi boleh tahu jalan keluar dia? Dengan biotan. Afi, kalau kau tengok video tadi, Afi main kanan ke? Main setup kanan ke? Macam mana Afi tahu setup kanan? Kau kata kanan ni baik. Kiri ni, setup abang okay, tempat ni review saya. Korang boleh datang dengan sugar mami korang, sugar daddy korang, awet korang, kawan-kawan tak dinasihatkan. So kalau boleh pergi macam cara kuah sugar brother. Assalamualaikum. Fla.